Cuan, we be getting money. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti, STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu OTT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Nih, Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan ini kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys, PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agrotins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kali ini kita akan bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 30. Nah ini Mei udah mau habis guys ya, bentar lagi atau 2 hari lagi udah masuk Juni. Jadi bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, nah langsung chat saya aja teman-teman. Nanti teman-teman akan gabung ke dua grup ini, nanti kita akan langsung invite kalau teman-teman udah konfirmasi. Nah, kita akan lihat STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS Mei ini sampai hari Jumat, teman-teman. Hari ini walaupun IHSG-nya longsor ya, ini IHSG kan longsor ke hari ini guys ya. Parah banget ya, hampir 1,6% ya turunnya, ya luar biasa. Nah, tapi kita masih bisa profit guys di saham-saham gorengannya ya, saham-saham ODT. Nah, swingnya ternyata kita dapat nih, yaitu di MPMIC. Nah, MPMIC kita profit guys. TP swing ya MPMIC. Nah, ini karena MPMIC ini mau bagi dividen toh. Kita udah ngambil dari bawah sini dan udah profit. Kalau TP swing 1 tuh berarti sekitaran 5%-an, teman-teman. Lumayan kan, saat IHSG merah kita dapat profit swing segitu. Nah, kita dapat juga cuan dari Jemas. Nah, Jemas ini luber 10%, guys. Lihat nih Jemas. Sampai sini luar biasa, walaupun turun lagi akhirnya, tapi ya nggak masalah, yang penting kita udah cuan. Nah, terus Maya kita cuan, terus Astra nih. Astra ini karena kita kalau swing itu pakai metode MM, jadi nanti MM-nya tetap kita akan update terus di grup rekom ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu ngambil menu swing, kita tetap akan pandu nanti sampai cuan, nah, seperti itu, guys. Nah, terus Ali kita cuan, terus BRPT ini saya lepas modal ya, balik modal guys ya, rugi fee. Nah, terus Atla ini cuan, terus Wika ini kena CL. Nah, ini Wika kena CL guys. Jadi kalau ada CL tetap saya tulis di sini ya. Kalau cuan-cuan ya CL seperti itu, karena nggak akan selamanya itu rekomendasi saham itu cuan terus. Nah, lanjut Inco cuan. Nah, untuk area cuan, SMDR cuan, NICL luber, data juga cuan, teman-teman. Luar biasa ya, cuannya luber hari ini. Oke ya, itu untuk SS rekomendasi Mei. Jadi kalau teman-teman mau gabung STS Juni, langsung chat saya aja karena besok kita udah closing. Nah, kita lihat untuk rekomendasi hari besok ya, sama apa aja yang rame gitu guys ya. Yang pertama adalah saham dari MHKI guys. MHKI di sini kita bahas saham-saham yang semi-semi goreng-goreng aja deh. Blue chipnya lagi hancur guys ya. Dan saya memang sebagiannya ada sih yang nyimpen blue chip, karena kalau swing kan blue chip gitu ya, ya lagi merah guys. Ya paling parah itu ada yang sampai minus 5%. Tapi saya belum berani untuk Avegedon ya, nah, tak tunggu dulu ya. Baru Astra tadi yang Avegedon ASI. Oke, kita lihat MHKI. MHKI ini break MA5 dengan vol yang naik. Semoga aja besok naik, kita akan close aja teman-teman. Nah di sini MA5 kita lihat MHKI teman-teman. Nah, mantap, closing di 324. MHKI. Aduh. MHKI. Trot. Nah, BK masuk guys ya. Nah, kalau yang stirnya BK-nya, si BK ini kan
BK, kalau teman-teman lihat broker Sameri hari ini di saham-saham blue chip, BK net sell loh. BK ngejual saham blue chip, belinya kayak gorengan. Udah alih profesi mungkin si BK jadi bandar saham gorengan nih, bukan saham bandar saham blue chip lagi. Nah, kita di sini untuk BK nih, masuknya di 229. 230 lah untuk si MHKI. Saya kira sih masih naik untuk besok guys untuk si MHKI. Nah, retailnya nyangkut di atas banget ya, di 340-350-an. Jauh di atas banget retail. Jadi istilahnya retail kayaknya sih nggak akan intervensi ya sampai mungkin di atas 300. Jadi masih aman dimasukin teman-teman. Jadi bagi teman-teman ikut MHKI untuk fundamental ya masuk akal ya. Nggak bisa dibilang murah tapi ini harga fair. Masuk akal untuk MHKI di harga yang sekarang. Jadi teman-teman bisa ambil di harga ini ya. 234 gitu ya. Untuk TP-nya ya maybe ya kalau target-targetnya di mungkin di sekitaran sini ya, di sekitaran 250 lah di garis EMA 10. Nah, ini AVG-nya retail di sini, guys. Nah, ini pucuknya di sini, ini AVG retailnya di sini. Jadi kalau MHKI udah di atas 300-350 lah, nah ini teman-teman harus warning ya kalau udah di atas situ. Tapi kalau masih di sini masih oke. Oke, kita lihat saham yang berikutnya yaitu saham dari Temas, teman-teman. Nah, hari ini kita dapat cuan dari SMDR ya. Nah, ini kita lanjut ke Temas nih. Sepertinya Temas nih mau naik, guys ya. Nah, ini bagi dividen juga sih Temas lumayan dan break ya untuk si Temas. Dan dapat berita ya, peti kemas itu harganya naik ya, guys ya. Sewanya gitu ya. Jadi, ini sentimen positif buat saham Temas. Nah, Temas juga untuk valuasi ini fair lah ya, guys ya. Nggak bisa dibilang murah juga, tapi harga fair lah dengan ROE 20%. Oke, untuk Temas fundamentalnya lumayan bagus guys untuk si Temas nih. Jadi aman-aman aja. Di sini XA yang main, teman-teman. Lihat ya PD XC XLGR. Nah, ini retail guys, jualan. Nah, bandarnya masuk. Nah, ini sentimen bagus nih ya, bandar masuk retail jual. Nah, semoga aja naik ya untuk IHSG. Untuk Temas. Tapi kalau kita lihat IHSG-nya kemungkinan besok masih merah guys karena asingnya masih ngejual banyak banget. Nah, target Temas ke berapa nih kira-kira? Nah, saya kira sih ya, mungkin bisa ke 165-an lah untuk si Temas nih. Semoga aja lanjut ke EMA 200 nih, yaitu di 176 teman-teman untuk si Temas. Oke, saham yang berikutnya, yaitu saham dari Medco, guys. Medco ya, sapi gila. Med kan gila ya, Co itu sapi. Banteng ngamuk lah kalau bahasanya, Medco itu banteng ngamuk. Nah, untuk Medco di sini, sepertinya break nih guys untuk si Medco. Targetnya yang singkat kesini dulu guys ya, ini di pucuknya. Ini resistnya di sini ya. Mungkin resistnya di 1500 lah untuk si Medco guys. Apakah bisa ke situ ya, kita lihat dulu nih Medco. Harga minyak mulai naik lagi ya guys ya kayaknya guys. Nah, di sini untuk asingnya juga mulai masuk ya dengan harga minyak yang naik. Naiknya sih sedikit ya, cuman semoga aja nanti malam naik lagi kayak gitu. Nah, di sini asingnya masuk guys di Medco guys. Nah, di sini lumayan untuk filenya juga rame di atas 100 miliar. Untuk profit juga turun-turun tipis dengan harganya kalau ini masih murah guys. Pernya 7, untuk PBV masih 1,0. Untuk ROE 13% ini saham yang murah masih ya si Medco. Jadi Medco kalau di harga ini ternyata masih murah nih ya. Kalau teman-teman kemarin dapat di 900, wah hoki banget ya. Nah, bagi teman-teman ikut Medco nih, bisa ambil di 1450-1455. Untuk TP-nya mungkin di sekitaran 1500 teman-teman ya untuk Medco. Ya, syukur-syukur besok ya SK dukung lah bisa sampai sini. Nah, lanjut saham yang berikutnya guys. Ini udah berapa menit? 7 menit ya. Saham yang berikutnya adalah saham dari Ali teman-teman ya. Kita lihat Ali. Nah, Ali ini udah fase akum guys. Nah, ini Ali ini udah drop ya dari harga 800, sekarang sisa 300-an. Dan di sini udah mulai akumulasi teman-teman. Nah, ini udah fase akum. Ngegas turun seperti itu ya. Semoga aja segera naik untuk si Ali. Kita lihat untuk Ali apa yang terjadi di saham ini teman-teman.
Nah di sini closing di 360. Untuk masalah fundamental ya ini kita lihat masih mahal ya guys ya. Tapi ROE-nya tinggi banget ya. ROE-nya dia 40%, luar biasa. MG masuk guys di 370. Nah MG-nya sangkut teman-teman. Jadi MG disangkut dikarungin BK ya. Nah ini MG AVG-nya 372 di sini. Nah besok potensi MG ini mau AVG down saya kira guys, karena ini udah fase akumulasi ya. Semoga aja naik. Jadi bagi teman-teman ikut Ali ya, di sini di bawah MG pasti ambilnya. Bisa ambil di harga ini tentunya 360, untuk TP-nya maybe di AVG-nya MG ya, itu sekitaran 372 kurang lebih teman-teman. Mungkin aja bisa naik lagi ya sampai 380-an. Oke guys ya, kita lanjut part 2.